Halo teman-teman semua, di video kali ini keluarga saya bersama keluarga dari kembaran saya akan menghabiskan hari kami di Genting Skyward Theme Park. Lari. So, habis waktu udah bye. Jadi video tentang Genting Skyward Theme Park selengkapnya sudah pernah saya upload juga di video yang di atas ini. Jadi teman-teman bisa nonton untuk lebih lengkapnya lagi. Tapi di video kali ini saya ingin memperlihatkan liburan kami bersama keluarga dari kembaran saya. Jadi serunya beda tentunya. Dan yang pasti selama kami masuk ke dalam permainan-permainan yang indoor itu tidak boleh direkam sehingga banyak yang di skip. Sampai kapten pemberani. We might have lived together in peace, but hate and fear are powerful things. War broke out between apes and humans. Caesar and I tried our best to stop the fighting. Setelah masuk ke dalam wahana Independence Day dan juga The Invasion of the Planet of the Apes, akhirnya suami saya, ipar saya, anak-anak dan keponakan-keponakan saya main Alpha Fighter Pilots. Ini adalah permainan ekstrim di mana pengunjung dapat merasakan berada di simulasi pesawat tempur. Jadi tak hanya bergerak lurus, wahana pesawat ini juga dapat memutar tubuh para pengunjung yang menaiki mainan ini. Jadi jika teman-teman sangat takut dengan ketinggian, yang mempunyai penyakit jantung, darah rendah, dan lain-lain, jangan coba-coba ya. Thank you.
Gimana teman-teman setelah melihat mereka bermain Alpha Fighter Pilots? Apakah teman-teman ikut menahan nafas juga? Ikut tegang melihat mereka terbalik di atas sana? Mereka juga main yang ini dan yang pasti nggak kalah seru. Cuman yang pasti teman-teman jika di masa liburan seperti ini, antriannya itu pasti ada beberapa yang panjang. Sehingga teman-teman mungkin nggak akan bisa merasakan semua wahana yang ada di Genting Skyward Theme Park. Sebaiknya saya sarankan jika teman-teman memang ingin merasakan semuanya, mungkin bisa butuh 2 hari untuk bisa bermain full di tempat ini. Dan tempat ini dibuka sejak pukul 11 siang sampai jam 6 sore. Tapi ada yang perlu teman-teman ingat, di mana setiap hari Selasa, Genting Skyward Theme Park ini akan ditutup. Jadi diatur jadwalnya ya, sehingga teman-teman gak sia-sia datang ke Genting Highland. Dan seperti tradisi keluarga besar kami pada umumnya, setiap kali selesai bermain yang ekstrim-ekstrim, wahana yang ekstrim-ekstrim, akhirnya ditutup dengan karusel. Jadi kami langsung antri di karusel untuk main kuda-kudaan. Masa kecil, masa kecil kurang bahagia. Cece. Dan setelah selesai bermain karusel, akhirnya kami menyudahi permainan kami di Genting Skyward Theme Park yang outdoor. Kemudian kami jalan-jalan di dalam Genting Highland dan mencari makan malam. Di mana tempat makan kami seperti biasa dari dulu-dulu rekomendasi keluarga kami yaitu Bina Signature. Jadi tempat ini restorannya enak banget, makanan itu bervariasi, banyak ragamnya, harganya sangat terjangkau dan yang pasti selalu ramai pengunjungnya. Saat kami akan keluar, nggak nyangka ketemu dengan keluarga teman baik dari anak saya. Jadi kami foto-foto sebentar lalu keluar. Sampai jumpa lagi Genting Skyward Theme Park. Ini penari Bombay. Ya, Japanese. Wah, ini gede banget. Saya nanti cobain punya gua. Mi. Dede mau cobain? Stepnya, kok tadi gak nyala stepnya.
Dengan demikian, selesai sudah video jalan-jalan kami di Genting Skyward Theme Park bersama keluarga besar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa tunggu video-video kami selanjutnya yang pasti nggak akan kalah serunya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe JJ Fun Family. See you, bye-bye!